hasilnya puji Tuhan sih komunikasi udah baik ya. Udah ready juga udah. Kemarin kan sempat hilang juga komunikasi sama dia udah sempat beberapa kali. Udah nggak ada emosi juga. Kita juga udah mulai satu tujuan lah kayak yaudah yuk kemana kita ngobrolin baik-baik. Udah baik kok komunikasinya. Cuma memang ya ini aja musibah, siapa sih yang mau musibah kecelakaan sampai kayak begini kan nggak ada yang mau gitu. Tapi kalau komunikasi udah baik. Nah, dianterin bareng kali ini terus ngobrol sampai jam 3 pagi berarti kemungkinan rujuk dong kan atau seperti apa nih? Ya doain aja. Kalau sekarang sih aku lebih pikirinnya kondisinya Lady membaik dulu, karena aku juga nggak mau nanya dia banyak-banyak dulu, kasih dia pertanyaan atau ngajak ngobrol panjang-panjang. Yang penting dia baik dulu, kan dari yang awal sampai sekarang kan aku yang rawat tuh, aku yang ngurusin di sana. Ya doain aja dia keadaan membaik terus bisa komunikasi lebih baik lagi, bisa komunikasi baik kan masih ada. Ren, malam itu memang pertemuan pertama kali juga kah sama Lady untuk mediasi atau memang sudah ada pertemuan sebelumnya? Sebelumnya udah ada dua kali lah, mungkin saat ketemu sama anak-anak di rumah sekali dua kali untuk ngobrol. Cuma kan kalau di kita konseling sama mediasi sama pendeta kan lebih hati ke hati ya. Sini kan kita dinikahin sama gereja, ya, lebih baik sih Mas, kita lebih baik komunikasinya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grit.